sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Masih rugi. Terus bus-bus yang lain yang pasang iklan
bayar pajak di Westminster nggak? Enggak, katanya kurang ajar. Orang ngasih dikenain pajak macam-macam. Ya. Anak dasar ini, kamu udah kesel. Daripada kita kena stroke, menempuh meja kan lepas. Daripada naik ke sini, punya kita pukul sini kan. Tapi pertama-tama lah terima kasih dulu ya. Saya mengucapkan atas nama teman-teman. Ini ibu-ibu, memang kelihatannya rumah-rumah hatinya muda semua. Bikin muda. Gitu, apa, suka jalan-jalan. Jadi awalnya itu saya katakan kita coba yuk bus itu apa sih dari Jakarta kita coba, waktu saya lihat fotonya oh ini berhenti di Balai Kota, kenapa kita nggak turun aja coba, oh iya kalau Pak Ahok Vivi nanti ya kalau ada Vivi ke Ami aja katanya gitu Bapak Ahok ya langsung saya BBM Ami oke katanya asik banget tadinya kan 10 orang aja makan siang. Saya bilang saya dimarahin sama yang lainnya. Orang yang lain gitu. Jadi katanya ngopi aja sore-sore. Ya udah ngopi enggak apa-apa. Ini kan dia itu ngopi. Ya malu. Oh, ini saya ibu-ibu ya teh aja. Iya, ini lain. Ini lain. Makanya kasih dapur. Kalau saya benar nanti udah tidur kalau memang sih. Usia sudah ada yang saya nanti Mei 70, ibu Miriam baru 70. Ini 71. 71. Ada? Terus 78. 78. Umurnya berapa ini? Saya enggak bohong aku ya. Terima kasih banyak Bapak Ahok di tengah kesibukannya mau menerima kami ini. Nah, nanti sedang mencoba bisnya. Iya. Tapi itu cukup enak lumayan. Masukan aja itu loudspeakernya nggak bisa. Karena bukan Mercedes Beo. Jadi yang tingkat atas nggak dengar penjelasannya. Jelas itu teknikal aja. Ya. Enggak. Tadi kurang Pak. Kurang jauh. Enggak, nanti kami ke situ kalau sudah cukup. Ya. Rencana itu dari Kota Tua sampai Monas, nah, iya, lewatin Juanda, Pasar Baru, Taman Lanteng. Nah, satu ini tuh bukan cuma sampai Bundaran HI sampai ke Blok M. Nah, terus satu lagi dari Bundaran HI ke Tanah Abang, museum tekstil, Abdul Muiz museum belakang. Satu lagi dari Taman Menteng sampai ke ujungnya Kuningan, balik lagi terus masuk ke Casablanca, putar lagi. Nah, satu lagi dari Gatot Subroto, Balai Kartini sampai ke Sripi Grogol. Nah, jadi loop ya, itu kan baru uji coba ya. Ya nanti kita semua kan gratis, terus motor kita larang masuk situ. Sehingga jalur lambat itu bebas dari motor, ada bus gratis. Kita harapkan nanti orang mulai naik sepeda di jalur lambat. Terusnya gratis? Iya. Oh, seterusnya? Iya. Jadi bukan cuma beberapa bulan? Bukan. Kita masih bukan. Gratis. Masih banget. Jadi ini seperti di Australia kan, ada red cat. Iya, hop on hop. Itu mahal loh, Pak. Nggak apa-apa, saya pikir kita habiskan 1 triliun, 2 triliun untuk kasih service gitu, baik. Kalau yang kita kelas menengah kan tidak masalah ya. Ini bisa bayangin kalau kelas, kita lihat survei sosial. Banyak sekali orang-orang tua yang kelas bawah, dia itu siang itu nggak bisa tidur. Kenapa? Rumahnya kecil, panas. Malam, udah dingin, nggak bisa tidur juga. Kenapa? Karena ipar, cucu, cicit, satu rumah. Nah, saya bayangkan dulu, kalau orang tua yang tidak mampu ini, siang-siang, sore-sore bisa naik bus gratis, dia bisa tidur di bus. Terus dia mencoba di Transjakarta. Di Transjakarta kesulitannya itu, tiketnya gimana? Terus naiknya kan berat. Makanya kita pikirkan bus wisata yang deknya rendah. Nah, sehingga nanti orang-orang yang tidak mampu ini, dia bisa naik bus nih keliling, duduk, turun ke taman. Turis juga, kan dia turis juga, lokal dong. Terus asing silakan dan dalam negeri silakan. Yang penting ada fasilitas. Terus hotel-hotel kecil yang di Juanda, di Pasar Baru bisa hidup juga.
di kota bisa hidup juga. Jadi orang nggak mampu tidur di Grand Hyatt, dia tidur situ, tapi dia naik bus itu keliling. Dan museum kita, tempat mall, jadi nah orang kalau macet akan naik itu pilihan. Itu tentang bis turis itu luar biasa pemikirannya ya, Pak Hong. Cuman baru sampai terpikir ada orang yang tidak kurang mampu lalu dia bisa pilih, itu luar biasa waktunya. Ya itu kan kita memang data. Jadi tahun ini saya sudah selesai, saya sudah tahu kelurahan mana yang rawan sosial. Kenapa rawannya? Tidak pekerjaan, pendidikan, atau premanisme, atau obat. Saya sudah selesai pendataan itu. Nah tahun ini saya minta BPS kerjakan lagi. Saya bilang saya tidak ingin di Jakarta dilakukan survei dari 2.500 kalori per hari atau 2 dolar per hari. Itu tidak pantas. Kalau 2 dolar per hari ya cuma kira 600 ribu per bulan. Yang saya mau itu survei kebutuhan hidup layak. Nah di Jakarta untuk seorang lajang kebutuhan hidup layak itu 2 juta. Lajang itu komponennya kita udah curangin, 66 komponen. Bukan seperti luar negeri, 124 komponen. Nah saya minta BPS tolong survei, ada berapa orang yang tidak layak hidup di Jakarta? Masalahnya di mana? Nah jadi kita supaya bayangkan, kalau saya jadi dia seperti apa? Nah saya bisa tahu, saya masuk ke kampung-kampung, saya tahu kalau saya jadi dia seperti apa. Nah bagi kita balik, nah sama seperti kesehatan, semua sama kan? Nah sama seperti ini, kenapa saya buka klinik di pasar? Karena pengalaman saya dulu waktu kuliah itu, waktu SMA saya harus belanja sayur, ayam di pasar karena rantangan itu hari libur tidak ada. Jadi ibu saya ngajarin saya masak rebus ayam. Gimana dengan sawi, nah, beli pepaya untuk seminggu kalau di kulkas. Jadi saya harus ke pasar, makanya saya tahu banyak sekali ibu-ibu nunggu kalau agak siang, harga sayur buah itu lebih murah. Udah ada yang mampu. Gak tau kan. Terus, saya gak pergi ke pasarnya agak siang. Terus orang, apa bangunnya siang. Terus orang yang tidak mampu justru tiap hari ke pasar. Paling dia satu hari dalam sebulan tidak ke pasar. Dia satu bulan itu kira-kira survei itu 28 hari ke pasar tradisional. Kenapa? Selain dia mau segar, kalau dia tidak mampu dia gak punya kulkas. Nah dan orang yang pas-pasan ini, dia punya ongkos untuk ke pasar, tapi dia tidak punya ongkos ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatan. Nah jadi sekarang kenapa tidak dia sambil nunggu, dia cek kesehatan di pasar. Jadi pasar harus dibuat klinik. Ya sehingga kita bisa pencegahan. Kita harus kasih pap mayor atau apa, cewek kan kanker macam-macam lah, tensi. Nah kita pengen, kita ini mau sampai ke obesitas, kita ingin orang lebih sehat. Taman-taman kita juga pengen nanti dibangun lebih banyak olahraga, banyak jogging track. Minimal nggak mau pakai alat, orang yang penting jalan. Nah itu yang kita lagi pikirkan. Karena kalau orang makin sakit, kan juga merugikan uang APBD juga. Nah kalau dia sehat, umur panjang, tentu lebih kreatif, karena dia konsumtif tadi akan menjadikan lokomotif ekonomi sebetulnya. Nah itu yang kita lagi pikirkan juga, DKS jadi yang pertama punya pensiun. Ini pengalaman saya waktu jadi bupati. Jadi orang miskin itu kasihan. Waktu saya jadi bupati, kita nggak punya rumah sakit yang baik, kalau sakit pasti dirujuk ke rumah sakit kabupaten lain. Belum sembuh, pulang, terus meninggal. Lalu saya tentu marah dengan keluarganya. Kenapa? Semua sudah saya tanggung, tidak perlu bayar, kenapa orang tuamu belum sembuh, kok Anda bawa pulang? Mereka nangis, kenapa? Karena yang jaga tidak sanggup biaya makan. 50 ribu habis satu hari untuk nunggu. Sedangkan gaji di bawah 1 juta. Bagaimana mungkin dia menunggu keluarganya? Uang gak cukup. Kalau di kampung, 10 ribu, 20 ribu makan seluruh keluarga. Makanya dia tarik pulang, meninggal. Nah, sejak itu saya berpikir, tiap puskesmas harus ada opname di kecamatan. Supaya apa? Supaya orang bisa bolak-balik antar makan dan bisa pulang makan. Nah ini Jakarta kita terapkan dulu di Belitung. Tapi di Belitung punya masalah, nggak punya dokter banyak kan. Nah sekarang puskesmas kita baik, tapi orang Jakarta nggak percaya puskesmas DKI. Karena persepsi dulu. Kalau puskesmas dulu kan, kalau dokter kan sakit apapun paracetamol. Kalau mau sembuh, nanti sore ke praktik saya, kira-kira gitu. Nah itu yang masalah, jadi orang jadi sekarang udah berubah.
Nah, gimana supaya orang bisa percaya? Kami meningkatkan puskesmas kami jadi RSUD tipe D. 18 di kecamatan. Karena kelasnya sudah rumah sakit sebetulnya. Nah, cuma yang namanya puskesmas itu Jakarta lebih mudah. Nah, kayak di Belitung pengalamannya beda lagi. Ada orang tua mau mati cepat pada sakit. Kenapa mau mati? Nggak ada arti hidup. Dia bilang gitu. Kan anakmu, cucumu sudah saya tanggung dengan sekolah gratis. Sakit sudah tidak merampok anak cucu karena ada asuransi yang saya bayarkan. Tapi dia bilang, saya kan butuh uang untuk ngopi-ngopi. Butuh kan untuk sosial. Terus berapa sih butuhnya? 5.000 udah cukup kan di kampung, 1 gelas kopi itu 2.000 rupiah saja dulu ya. Nanti kalau dia punya 5.000 kan dia punya harga diri untuk datang. Gak perlu minta sama anak menantu yang juga pas-pasan. Nah di sini saya mulai berpikir kita harus punya sistem jaminan sosial nasional pensiun. Nah itu alasan kenapa saya berhenti dari bupati 16 bulan. Nah saya ketemu kasus itu, saya lapor ke gubernur untuk membuat sistem pensiun. Karena saya gak bisa bikin di kabupaten. Jadi gubernur bilang, gak bisa, kalau kamu punya ide hebat, lawan saya saja jadi gubernur. Ya sudah, saya pikir kalau saya terus jadi bupati, kalau secara karir politik ya, saya lebih baik selesaikan bupati, 10 tahun, umur 50 baru jadi gubernur, selesai 60 baru ke DPR, ngapain gitu cepat. Umur 50 jadi gubernur belum tua, saya pikir gitu. Tapi kan rakyat gak bisa nunggu. Dan waktu itu harus berhenti bupati kalau mau maju gubernur. Belum dibuat ke MK. Ya sudah, saya lebih baik berhenti. Daripada saya jadi pikiran di rumah, saya jadi bupati baik-baik seputar, tapi saya nipu orang sebetulnya. Saya gak bisa memenuhi target asuransi ini, saya baik berhenti. Nah, orang gak ngerti pikiran saya caci maki. Akhirnya Belitung gimana? Sekarang ditinggal wakil saya agak kacau. Lalu sekarang pilih adik saya yang dokter. Adik saya bupati sekarang. Oh, yang dokter. Yang Basuri itu. Basuri ya. Dia aja temannya Mbak Linda, istrinya. Sama-sama Linda, dokter. Oh, dia temenan itu. Nah, sama-sama Linda. Sama-sama namanya Linda, dia temenan. Nah itu ya perjalanan kan. Perjalanan hidup ya begitu. Nah waktu saya 2007 mau jadi gubernur, saya juga berpikir kita akan menghadapi pertempuran perdagangan bebas Asia Tenggara 2015. Nah kalau saya gubernur di Babel, saya 8 tahun, saya mampu menyiapkan Bangka Belitung menjadi pusat basis perdagangan bebas Asia Tenggara. Ternyata saya dicurangi, ya sudah lah, bawa ke MA, mesti nyobok macam-macam, kayaknya mau nyobok udah ngapain. Lalu 2008, saya berpikir kalau 7 tahun, saya bisa nyiapkan jadi AFTA asal di Sumut, Sumatera Utara. Nah, terdepan, tapi partai PDIP itu nggak percaya sama saya. Nah, 2009, saya diminta parkir dulu ke DPR RI, supaya 2012 kembali ke Babel. Nah, saya masuk ke DPR RI, 2009, 2012, saya bilang kalau saya pulang ke Babel 3 tahun, saya nggak sanggup siap daftar. Kalau tinggal 3 tahun, Jakarta targetnya. Karena Jakarta semua siap. Terus cita-cita saya pengen bikin ada sistem jaminan sosial, ada pensiun. Saya dulu lakukan di Belitung Timur 2006, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kan, saya adalah bupati pertama yang menjamin seluruh penduduk sakit saya tanggung. Asal mau masuk kelas 3. Nah kenapa saya tidak mau survei? Saya marah sama BPS survei. Apakah Bapak Ibu makan daging ikan dalam seminggu ini? Atau makan daging? Semua penduduk saya mengatakan tiap hari makan daging. Kajian nelayan, dia tidak ngambil di belakang. Lalu dinyatakan orang ini tidak pantas mendapatkan paskeskin. Nah orang yang punya warung, punya motor kredit, ya mungkin modalnya kira-kira 30 juta warungnya, nelayan. Punya motor 2-3 biji kredit, begitu dia survei, karena punya TV warna, punya motor, tidak layak. Begitu dia sakit, operasi 28 juta, bangkrut tokonya. Padahal kita setengah mati melakukan uang untuk mendukung kan. Makanya saya mulai berpikir, gak boleh sistem ini. Saya bayangkan, bapak saya sakit saja, waktu saya uang pas-pasan, ibu saya tanyanya begini, bapak saya bangkrut kan, saya mulai kerja. Waktu bapak saya sakit, kan suruh cari kamar dokter gitu, opnam. Ibu saya tahu nih, saya gak ada duit ini. Ibu saya bilang sama saya, terserah kamu lah, kok mau pilih kelas apa untuk bapakmu. Nah
Nah, saya ingat cerita bapak saya. Bapak saya punya teman orang kaya juga. Semua hartanya dia serahkan pada anak menantunya. Ketika dia sakit, anaknya taruh dia di kelas 1. Jadi istrinya harus nemenin dia tuh gak ada ranjang. Kelas 1 dia datang. Itu bapak saya pulang, bapak saya ngomong. Itu anak memang benar pepatah bilang. Orang tua mikirin anak itu sepanjang sungai Yangtze, itu peribahasa Tiongkok. Anak mikirin orang tua sekebas angin. Sekebas angin lalu. Ini ada apa ya? Syair. Ui, ditulis seperti itu. Terus bapak saya bilang, anak itu kaya-kaya. Bapakmu udah mau meninggal. Masa tidak dikasih ruang VIP? Kalau kamu tidak sayang papamu pun, harus sayang mamamu dong yang tungguin papamu. Kalau dia tidur gitu susah di kursi. Nah, saya ingat itu, saya putuskan ambil VIP. Saya ngutang di perusahaan saya untuk bayar ini sakit. Ya, saya bukan mensyukuri bapak saya, meninggal juga cepat. Masuk ICU, dia kanker. Nah, di situ saya mulai belajar. Orang miskin boleh berhutang, boleh jual harta untuk menikmati kelas VIP, hak Anda. Tapi saya tidak mau ada orang yang dikira kaya, dia tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, tahu dari mana? Ya, kelas 3 standarnya. Kelas 3 sekurangnya satu kamar mandi. Saya yang ngutang saja tidak mau bapak saya tidur di kelas 3. Karena dia udah besarkan saya, kalau lanjut saya, anak saya mesti tidak ngutang untuk terakhir kasih dia penghargaan gitu. Nah, di situ saya mulai buat peraturan baru di Wilung Timur. Kopi. Yang penting, mau masuk kelas 3, Anda naik Mercedes-Benz pun saya tanggung. Bisa jadi Mercedes-Benz Anda lagi dihutang, masih tambah. Nah, jadi gampang mengisahkan mana kaya miskin dengan cara itu. Nah, itu yang saya lakukan di Jakarta sebetulnya. Asal mau masuk puskesmas dan dirujuk ke kelas 3, gak usah bayar. Sekalipun Anda naik mobil mewah. Gratis sebetulnya. Berarti Anda butuh uang atau Anda butuh modal. Anda lebih sayang modal. Nah, terus saya mau bikin prioritisasi lagi. Kalau gak punya uang, kalau Anda masuk ke puskesmas di Koja, harusnya Anda dirujuk di RSUD Koja. Tidak mungkin dong tidak dirujuk ke Tarakan. Nanti orang keluargamu mau ngawasi bagaimana? Bolak-balik, transport. Ya, kita mesti sebaiknya. Sehingga orang-orang kaya pasti tidak mau memakai program ini. Nanti ada sisa uang ini, saya mau melakukan pensiun pertama. Nah, kalau ada jalan-jalan gratis, orang bisa dapat 5.000 sampai 10.000 orang-orang tua pensiun. Umurnya akan naik mereka. Mereka bisa punya 10.000 jalan sekedar beli, bawa minuman apa. Jadi Jakarta kan kota yang menyenangkan. Apalagi bus-busnya nanti semua ganti gas. Nah, ini akan jadi kota yang menyenangkan dengan taman yang baik. Dan jaminan-jaminan seperti ini. Nah, lalu gimana rumah kumuh? Gimana atasnya orang miskin datang? Sederhana, jangan ada kawasan kumuh. Jadi semua kawasan kumuh mau kita robohkan. Kita tidak peduli. Tapi dipindahkan ke rumah susun. Rumah susun kalau diperjualbelikan saya penjarakan. Sekarang kita ditangkap-tangkap ini. Jangan kita ngasal. Tidak ada pilihan di Jakarta. Jadi kalau Anda mau hidup nyaman, Anda harus tertib. Kalau mau tertib, ya penegakan hukum. Penegakan hukum kalau Anda dengar ya seolah-olah seperti mengintimidasi atau represif. Tapi yang negara dipersenjatai ya untuk menegakkan hukum. Bukan kita kasar, sebetulnya rumusnya ini. Yang mau hidup nyaman, ya harus tertib. Tertib ya penegakan hukum. Nah, ini udah jauh 30 tahun. Mereka sudah selama ini seperti tidak ada yang urus, dan tiba-tiba kita pernah bilang saya terlalu kasar. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan sebetulnya. Pak Anies tadi kan lebih kasar mukul orang dulu. Mempeleng gitu. Saya gak pernah mempeleng orang. Tapi saya ingat. Itu pun udah gak tahan udah itu. Saya gak pernah pukul meja. Tapi suatu ngomong itu dia puterin lagi, saya masih tanya. Kalau itu pajak orang lain tidak bayar, dipidana nggak? Oh enggak. Terus apa yang diturunin? Ini mobil kita, kok peduli amat? Saya tidak keberatan kalau saya tidak
punya mobil, bapak ibu kasih saya mobil, kasih gambar foto bapak ibu, saya nggak peduli, saya bilang. Karena saya butuh mobil kan. Sekarang saya mau tanya, orang Jakarta saya bilang, nunggu Transjakarta sampai 1 jam, 2 jam, bagaimana mau naik Transjakarta? Udah naik ke Dendeng. Kalau busnya datang cepat, tiap 1,5 menit, 2 menit, mau ada gambar apa sih, mau dakocan sih, mau apa sih, mau di mana? Saya berkhidmat, cepat, kosong sampai di rumah gitu. Terus kalau dengan kerugian negara, bandingin aja pajak kamu 25 juta, 30 juta setahun sama mobil yang 1,4 miliar. 5 tahun udah hancur itu mobil, 7 tahun udah hancur. Ya rugi. Nah, kalau ada orang lain iri, ada perusahaan yang iri. Kalau kamu iri silakan kasih, saya terima. Kalau 1,000 saya terima. Jadi alasanmu apa sampai 6 bulan di pingpong? Yang mau nyumbang suruh naik turun itu kayak orang sinting kan? Sampai yang mau nyumbang bayar orang, kamu tolong urusin deh, aku capek. Jadi gimana logika saya? Jadi betul-betul teorinya itu kalau bisa dipersulit, kenapa saya permuda gitu. Jadi ya udah, saya udah kesel ya. Pukul 3 timingnya masih lupa, ini bisa baru 3 hari sih. 30 ya? Iya, saya udah tahan 27 pukulan ini. Ini pernah naik 5 sering, Pak Ahok. Saya berusaha, itu orang bilang saya temperamental. Saya bilang orang yang emosional itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dia marah. Saya sadar saya marah kok. Habis itu saya ngomong sama yang gak saya marah, saya ngomong baik-baik. Orang marah, marah terus gitu kan. Nah kok saya sadar. Saya bilang sengaja marah gitu, saya kesel gitu. Ya saya marah gitu. Tapi habis marah saya ngomong-ngomong kok. Orang yang gak bisa kontrol emosional itu marah kayak keserupan gitu. Itu namanya orang emosional, temperamentalnya gak bisa kendalikan diri. Saya masih oke, saya masih pesan, saya tidak mengurus, saya pergi itu. Pergi saya keluar ketawa-tawa, udah di sini, ketawa-tawa, oke. Tapi kan saya bukan orang yang tidak bisa menguasai diri. Gitu. Pak, ngomong-ngomong soal transportasi umum itu ya, bis. Kita juga mau sekali naik Transjakarta seperti itu. Tapi dari rumah saya, misalnya ke Blok M, nah feedernya itu pakai apa? Kita lagi siapin BKTB namanya. BKTB. Yang bus. Kota terintegrasi busway. Park and ride, Pak. Park and ride memang kita mau harap dengan mall. Kita udah bangun park and ride seperti di Ragunan. Kita ada berapa park and ride. Nah, kita lagi berpikir sekarang kendaraan yang terbaik itu bukan volume di dalam, dari luar sebetulnya. Kita udah merancang MRT ini 28 tahun yang lalu. Dulu waktu merancang 28 tahun lalu benar, selatan utara lebih penting. Karena dulu mau beli apapun masih ingat kan, masih ingat, mau beli radio satu pun gelontor, gak ada, mau kamera masa pagi kan, kira-kira gitu lah. Lalu tinggal di mana? Menteng, para kaya pejabat. Habis generasi kedua Kebayoran Baru, Pondok Indah, Cinere, Bintaro, Kemang, kan mulai geser ke situ. Ya benar, selatan, utara urusannya. Tapi fakta sekarang apa? Rumah, pabrik, semua kemana? Timur Barat, Cikarang, sama Balaraja. Jadi MRT kita dirancang hanya utara selatan dulu, ini belum dibuat studi, gila. Saya bilang, ini udah zaman apa? Saya bilang sama orang Jepang, Anda harus kerjakan Timur Barat, kalau enggak saya minta Korea atau Cina kerjakan. Jadi kita butuh ini. Nah itu kita terlambat semua. Pada waktu itu membangun pun masih sepi ya. Nah, sekarang udah situasi udah. Tapi ya udahlah, walaupun terlambat, kita juga ada keunggulan. Keunggulan itu gimana? Saya selalu bilang, kita menjadi negara yang terbelakang atau negara yang berkembang, ada keunggulan komparatifnya. Apa keunggulan komparatifnya? Kita tidak belajar kebodohan, kesalahan negara maju. Kan dia jalanin proses sampai di sini. Ya sudah, kita loncatin kodok ke sini. Leapfrog kan, ngapain kita ikutin dia salah. Jadi itu juga keunggulan komparatif. Kita tidak perlu membayar harga untuk sebuah kesalahan. Nah itu harus kita loncat. Nah konsepnya seperti itu. Tapi pakan apa diet? Ya. Memang PBB ini ada masalah di undang-undang. PBB-nya masalah undang-undang
tahun 2009 lalu mulai diimplementasikan di kita, diserahkan kepada Pemkot. Dan 3 tahun terakhir tidak pernah menaikkan PBB. Malah tahun lalu kami memperlihatkan kalau harga NJOP total di bawah 2 miliar kita kasih diskon kan, cuma bayar 0,4 atau 0,5. Jadi orang turun. Ada yang PTKP, tapi sekarang tidak besar lagi rumus itu setelah undang-undang ini berlaku. Dan kami kalau tidak menaikkan harga ini masalah. Sebab di pasaran harganya sudah naik 4-5 kali lipat. Kalau tidak menaikkan ini kami temuan, bagi kami potensi negara tidak kami umur. Tapi kalau dinaikkan 4-5 kali, wah bisa dipukul orang kita. Jadi udah kita buat rumus naiknya sesuai dengan undang-undang, ada 0,01, kalau dia 200 juta 0,01 kali, gak ada lagi yang tidak kena pajak gitu. Lalu naik sampai 2 miliar sampai dengan 10 miliar dikali. Nah yang jadi masalah, yang rumah-rumah orang yang besar kan jadi naik. Nah itu satu yang repot begini. Rumah saya memang naik harganya, tapi saya gak jual. Saya kan tidak jual rumah saya, gaji saya sama. Nah itu rumus itu tidak kasih kita peluang. Untuk saya bilang lebih baik yang beli rumah pertama atau satu rumah, tidak perlu bebas PBB. Orang mau jual baru dikenakan mahal. Sehingga kebutuhan rumah kita bisa cukup. Tapi tidak ada undang-undang mengatur seperti itu. Tapi sekarang mau tanya PBB-nya itu. Saya menempati rumah saya di Kemang ini sejak tahun 76. Itu di satu kompleks ya Pak. Komunitas prasarana yang di Sono itu. Kami beli dari dia. Waktu jalanan mulai rusak. Kami datang dari Sono. Komunitas prasarana tanya. Oh itu udah diserahkan kepada Pemda. Kita belum. Pergi tas. Udah. Udah ya? Udah. Terus kami rapat sama luar, uangnya datang, tamatnya datang di konteks kami. Tapi dia nanti dibetulin, gak pernah Pak. Kami undurunan tiap kali untuk ini. Jadi PBB ini kan kapan kita nikmatinya gitu loh. Kayaknya kok gak pernah tuan bayar. Sekarang kita kerjain. Jadi bagaimana Pak? Nanti ke depan. Saya tulis surat ke Pak Jokowi. Ya, kita saya dapat alamatnya dari Pak Jokowi itu di koran. Ya. Waktu itu ada temu dengan warga. Terus Pak Jokowi bilang, lo gak tulis surat aja sama saya, email saya. Oh gak tahu Pak. Ditulis, kemudian oleh wartawan masuk ke koran. Saya email, berjawab-jawab. Makanya aku mau karena banyak, karena banyak. Saya pun jawab email setengah mati, kita jawabnya setengah mati. Karena hampir semua pengen kita yang jawab lagi. Tapi kita udah tahu, kita udah lapor sampai 708, 17 Agustus. Hingga SMS ke 1708, sistem kami akan jawab. Ini nanti dia langsung kirim. 1708 itu apa? SMS, 1708. Hingga 1708. Langsung otomatis sistem. Oke. Dia langsung bisa laporan jalan, jelek, dia langsung kirim ke PU. Nah, PU kita akan lihat dia laporan apa enggak. Nah, sekarang kan kita agak terlambat, anggaran diserahkan DPRD. Sebenarnya target kita tahun ini, semua jalan kampung beres. Kita hoki. Perumahan-perumahan yang tua-tua yang sudah diserahkan kita terus diminta duit terus buat bikin jalanan lama. Jadi perjuangannya saya dari pertama Jakarta gitu. Saya tinggal di Puit Muara Karang itu urunan bikin jalan terus, urunan bikin tanggul terus. Memang lucu. Jadi sekarang gimana Pak? Sekarang sudah ada, kita sudah ada anggaran untuk itu. Kami waktu masuk ke sini anggarannya 41 triliun. Berdasarkan tahun ini, anggaran kita sudah 72 triliun. Dan saya bisa hemat lagi banyak duit tahun ini, dengan sistem e-budgeting. Jadi selain pemasukan kita tingkatkan, kita juga ada penghematan. Tidak ada penghematan pajak, ini tembusan di kami. Jadi untuk para pejuang, orang-orang tua yang pensiunan-pensiunan, kan dia tinggal di situ, kan tidak dijual. Pensiunannya sama. Nah, kita kasih diskon 75%. Oh ya, itu bikin surat, sampaikan kita punya PBB nomor berapa ke dinas pelayanan pajak di Kabupaten Muis. Kalau tidak, kirim aja ke sini. Ke sini lantai 2, ya. Ke saya aja. Pak Kamilus di Bandung, Pak. Ya, bisa. Bisa Kamilus, bisa. Jadi bisa, itu prosesnya berapa lama, Pak? Ya, saya bisa. Saya bisa.
kirim aja beratnya. Langsung ke dinas pelayanan pajak, tembusan ke saya. Kantor dinas pelayanan pajak. Dinas pelayanan pajak. Pak Hock, saya tinggal di Condet. Masih bayar rambutan nggak? Oh, itu belum saya tok arak keluarga. Itu masih DKI nggak? Saya masih punya telepon. Cuman ini Pak Hock, air bersih bagaimana? Kok nggak nyampe ke tempat saya? Condet sementara masih diem nih, karena masih bisa air tanah dia. Ini masalah. Memang ini masalah. Kita tuh kekurangan air bersih. Di tengah ada 13 sungai utama. Lucu Jakarta. Karena semua restoran, hotel, perumahan, buang jelantang minyak apapun, semua langsung ke sungai. Jadi Jakarta ini dirancang tidak ada pengolahan air limbah. Kita hanya ada 3%, itu pun di setiap bulan. Yang lain tidak ada, buang ke sungai. Nah ini yang menyebabkan semua sungai kita kalau dipakai posnya minyak itu terlalu mahal untuk diolah jadi air. Lebih murah olah air laut jadi air daripada air minyak. Nah itu masalah, nah, kita lagi bikin, kita lihat kabel-kabel. Kalau di luar negeri, orang buat jalan dulu, gorong-gorong dulu, baru buat rumah. Kita enggak, kita di kampung besar. Punya rumah besar, punya anak mantu, bikin lagi di belakang. Bikin lagi, akhirnya buangnya gimana? Ya sembarangan lah. Nah kita tidak pernah membuat, cuma ada kabel-kabel listrik, jalan Gajah Mada Hayam Buruk atau jalan Satrio atau macam. Wah itu kabel udah kayak, mana ada ibu kota seperti ini? Nah kita sekarang lagi gali, kita mau masukin ke dalam. PLN serat itu optik. Gimana supaya gampang? Gede-gede kabelnya. Telkom. Dimasukin ke got. Iya. Jadi gotnya macet. Jadi begitu hujan. Gitu kan gotnya. Pasti tergenang. Karena nggak sempat turun. Turun nggak? Turun. Habis 3 jam. Tapi macetnya orang udah. Marah-marah. Udah marah-marah semua kan. Yang kena marah siapa? Ya kami. Caci maki. Udah lah, kok marah-marah gak usah pilih saya lagi lah, aku juga marah, sudah gitu. Kita disuruh cuci piring, ini kan cuci piring. Habis pesta berapa puluh tahun, kita cuci piring begitu banyak. Saya baru satu tahun di sini, Anda sudah marah-marah sama saya. Emang bikin rumah susun bisa pakai Aladin, langsung satu malam jadi. Jini ya, jini, kedini memang. Tapi ini belum pernah terjadi, Pak. Begitu cepat, zz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 
Saya juga jawabnya saya lagi. Ya sudah, sumpah tujuh turunannya jangan pilih saya lagi. Saya juga bosan sudah. Ya, aku juga kesel, kamu kira kayak saya kurang kerjaan di sini gitu loh. Saya juga, kamu kira saya kurang kerjaan, saya bilang gitu. Kesel juga gitu kan. Istri saya bilang, kamu udah kayak robot sekarang. Jam 4.40 harus bangun. Karena kalau enggak, jam 7 saya telat. Saya jam 7 sejalan. Nah, saya kalau olahraga stretching segala macam, bonyok kita. Malah bisa kalau kita olahraga setengah jam kita untuk sampai malam. Pulang kita malam. Jam berapa, Pak? Wah, nggak jelas, Pak. Nggak ada yang bisa setengah 11, nggak ada yang bisa jam 12. Kalau kita rapat lagi di luar, kalau surat nggak selesai, itu masalahnya makin ngobrol lama, ya makin numpuk di kertas. Itu nomor handphone saya, pasti handphone saya 33. Itu pasca bayar itu. Jadi handphone yang saya pegang sekarang bukan asli punya saya. Yang asli itu di kartu nama. Yang saya pegang ini untuk urusan Pemda. Yang private, Pak. Private itu yang Pemda sekarang. Jadi istri saya kalau private kita di grup. Jadi keluarga saya dulu tuh di grup BlackBerry. Jadi grup BlackBerry kalau banyak suka yang pusing. Sekarang saya, keluarga saya itu grupnya apa?
di WhatsApp. Karena WhatsApp lebih sepi. Saya ambil satu nomor lagi, orang nggak tahu nomor ini dibuat untuk WhatsApp. Jadi kalau saya mau tahu keluarga saya itu di WhatsApp. Jadi udah. Istri saya mau cari saya telepon ajudan. Kita punya handphone ajudan. Karena saya nggak pernah nyalain handphone. Jadi Pak Jokowi dan saya kalau sering telepon, orang telepon nggak ajudan. Ajudan saya ada satu nomor, ganti SIM, handphonenya di 105. Karena itu yang bunyi, yang saya nggak pernah bunyi. Handphone saya itu nggak tahu cara bunyi, semua nggak silent. Karena kalau nggak bunyi terus ya. Pak, tadi kan bicara soal ini ya, ingin tempat-tempat itu jangan ada yang kumuh segala, terutama rusun nama atau apapun, kalau masih baru masih oke, okay. Tapi lama-lama kalau banyak tempat kumuh. Nah sekarang kan trendnya itu urban farming, urban gardening itu kita lakukan. Mereka, lakukan kalau mereka di Marunda sudah kita lakukan. Bahkan itu ada tematik. Jadi mereka sendiri dilatih, siapa tahu. Bahkan kita ada tematik. Di Muara Baru udah kita mau uruk, kita mau desain rusun khusus nelayan. Sehingga bawahnya kita mau bikin kanal, perahunya, nelayannya mau lihat perahunya. Jadi kita bikin kanal. Jadi mereka juga punya rumah kanal, tapi rusun. Bukan kayak Pantai Mutiara, rumah kanal pribadi. Nah kita bikin. Nah persoalan utama itu, ini masalah sosial. Kita pun kerjasama dengan Singapura. Kita kirim orang di train di Singapura untuk Marunda. Karena Marunda target kita mau bangun sampai 100 ribu rusun. Jadi di sini Marunda. Ini kita punya super blok. Jadi orang kerja di pabrik, pelabuhan semua di sini. Jadi orang betul-betul kerja tinggal di tempat yang dekat. Sehingga orang yang belum beruntung nasibnya, dia tinggal di rumah susun. Rumah susun tidak diperjualbelikan, hanya bayar distribusi. Tidak disewakan juga sebetulnya. Nah kenapa? Karena orang miskin selalu akan ada sama kita di kota ini. Yang belum beruntung. Nah, sekarang gimana cara bantu dia untuk bisa ringan. Ada kartu Jakarta Sehat, ada kartu Jakarta Pintar, ada rumah susun distribusi murah, dan ada pasar rakyat. Di situ ya, Pak. Di bawah. Jadi kita kan bangun tinggi, nanti ada beberapa tempat di bawah itu pasar rakyat. Kenapa penting? Karena hasil survei tetap orang lebih suka ke pasar tradisional. Ke supermarket paling 2 kali sebulan. Nah, tapi kalau becek orang nggak suka. Nah, gimana supaya ke captive market? Kenapa masih sekarang kalah sama Indomaret, Alfamart? Karena kita ini udah bangunnya pagi, kerja, pulang malam, pasar tutup. Pasti belanja ke Alfamart. Satu minggu aja ke pasar basah. Tapi kalau orang dibuat di bawah rumahnya adalah pasar, seperti Central Park atau SCBD, atau Gandaria City, tapi ini versi pasar rakyat, orang bisa. Lalu gimana cara menempatin pasar rakyat? Ini persoalan lain lagi. PKL, pedagang kaki lima, itu bayarnya lebih mahal daripada mall. Dia maghrib dan jam segini mulai pasang tenda sampai jam tengah malam, itu sepertiga hari. Kalau dia pakai 2x2 meter, kita 4 meter persegi. Dia bayar preman 20 ribu, okturan 20, bayar listrik 20, bisa 60 ribu dia. Jadi kalau ya, kalau kita ambil tingkatnya gampang, udahlah anggap 40 ribu deh. Berarti dia sewa tempat itu semeter 10 ribu. Kalau kali 30 hari 300 ribu. Kalau sewa di mall, kalau cuma emperan pinggir 200 ribu. Kenapa nggak mau sewa di mall? Karena mall minta bayarnya 2 tahun. Sama ada service charge macam-macam. Nggak sanggup. Lalu kita punya PT Pasar Jaya itu banyak. Lebih murah, hanya 500 rupiah per meter per hari. Jadi kenapa dia tidak mau? Kerja sama-sama swasta, swasta minta bayar 20 tahun di muka. Ya nggak sanggup. Nah, baik kami menciptakan banyak PKL ini untuk orang harian seperti dia di PKL. Tapi kalau ini sudah jadi, saya akan kejam, saya paksa kamu masuk. Kalau kamu tidak mau masuk, pedagang kaki lima itu selalu mendekatkan diri kepada pembeli. Tidak mungkin pembeli cari dia, bukan seperti Carrefour atau toko permata gitu loh. Kalau ada 1-2 di luar, siapa yang mau masuk ke dalam? Itu yang terjadi saat ini. Itu terjadi, kenapa? Karena gak ada sanksi. Nah saya mesti kejam, penjarain. Baru takut. Sama kayak kereta api. Jalannya udah penuh, Pak. Saya bilang ke polisi kan. Orang nyebrang kereta api, ya biarin. Penuh-penuh mau nggak mau. Atau denda. Kereta api. Kalau ada nyebrang di lintasan kereta, denda maksimal 750 ribu. Saya nggak pernah dilakukan. Mati tiap hari orang nggak takut. Coba kalau denda 750 ribu. Takut orang pasti.
Karena nggak memang. Mati nggak takut. Jadi itu persoalan kita di situ gitu. Nah terus undang-undang kita juga salah. Denda maksimal 500 ribu. Apa yang tadi dibilang denda maksimal 500 ribu? Untuk memutuskan berapa mesti tolong hakim. Hakim kerjanya sudah seabrek-abrek. Hakim kalau nggak putus nggak dapat komisi. Orang datang ke pengadilan mau diputus, lihat muka kasihan, daripada nggak punya duit, ada berapa? 20, ya udah 20 deh, banyak orang kan. Kalau 20 ribu itu tidak ada efek jerak. Nah ini persoalan bangsa ini memang kompleks. Kompleks. Nah, jadi nggak usah terlalu serius juga. Jadi kalau jadi mesti antara sadar sama tidak sadar. Kalau terlalu sadar, gila kita kan, pusing. Jadi kalau diajar pagi-pagi, saya kadang-kadang juga saya nggak ingat saya wabuk sebetulnya. Saya hanya pikir saya kerja di pabrik aja. Tapi kok bisa hafal sih semua itu? Karena kita mikir. Pas bangun pagi-pagi duduk mikirin, atau malam mau tidur mikirin. Kayak orang-orang gila aja duduk berpaparan ke kiri. Ya, ayo, mesti stop. Sampah kita lagi berantem sama swasta. Pak, sebelum Bapak marah-marah kita mikir. Ini ruang kerja Pak Fauzi Bowo dari jadi wakil gubernur sampai gubernur. Jadi ibu-ibu mesti lihat ruangannya supaya tahu. Sama-sama.